Halo semuanya, balik lagi ke channel kami, Helm Rossi 46. Di video kali ini gue mau coba unboxing helm dari INK yang sudah tidak asing lagi. Langsung gue buka aja biar nggak usah berlama-lama. Oke, gue buka dulu. Oke, gue buka dulu. Nah, ini adalah helm INK CLMAX. Iya, INK CLMAX. Helm yang sudah nggak asing lagi. Helm yang cukup keren dan oke, dengan harga yang murah. Banyak nilai jualnya. Banyak yang bilang helm ini tuh mirip helm Sui X14 atau X14. Sekilas sih memang mirip dari depannya, kemudian dari spoilernya. Banyaklah, hampir kebanyakan helm INK CLMAX ini diripain atau di water decal helm Soy dari Marquez 93, seperti itu. Nah, ini adalah INK CLMAX seri 5 warna hijau. Jadi seri 5 itu kalau nggak salah ada 3 warna. Yang pertama adalah warna kuning stabilo seperti ini, kemudian warna merah atau merah flow, satu lagi kalau nggak salah warna hijau daun sama biru kalau nggak salah ada, cuman nggak pernah lihat yang warna biru, tapi pernah lihat di katalognya itu ada. Nah, jadi ini adalah INK CLMAX seri 5 warna kuning stabilo. Helm INK CLMAX ini punya dua airflow atau dua ventilasi. Yang pertama ada di bagian depan, bisa kalian lihat seperti ini. Ada dua lubang besar, bisa dibuka tutup. Kemudian juga ada di bagian atas seperti ini. Ada tuasnya juga, bisa kalian geser untuk buka tutup. Satu, dua, dan ada exhaust bagian belakang. Satu, dua, tiga, empat. Di sini bisa kalian tuasnya bisa kalian pindah-pindah juga. Harga dari helm INK CLMAX ini kurang lebih di harga 500 ribuan sampai 650 ribuan. Nah, dengan harga segitu, dengan desain yang seperti, menurut gua cukup oke. Bahan dari helm INK CLMAX ini juga masih termoplastik bagian sel terluarnya seperti itu, kemudian sudah berlisensi SNI atau DOT, ada tulisan CLMAX di sini, ada garis seperti ini di sini lengkungan, kemudian ada set pot di sini, visornya belum visor flat, masih cembung. Sini juga ada tulisan CLMAX, sini ada tulisan INK CLMAX di sini. Nah, berat dari helm INK CLMAX ini kurang lebih 1,5 an. Kebetulan ini juga helm harian gue. Kalian bisa lihat ini helm harian gue. Nah, tadi foto helm INK CLMAX gue yang gue pakai harian, gue repaint jadi helm KIT Leopard. Kalau kata teman-teman gue itu namanya helm murtad. Terserah kak, mau bilang apa. Gue mau yang beda aja dari yang lain dan gak ada yang barin seperti itu. Nah, jadi gue bikin seperti itu. Helm ini masih standar banget. Masih standar aja sudah oke seperti ini, apalagi dibuat ganteng. Nah, nanti gue buatin video bagaimana cara membuat visor flat untuk INK CLMAX ini, kemudian pasang spoiler ala Soy X14 di belakang. Nah, nanti bakalan gue kasih tahu tutorial cara pasang semuanya biar helm ini tuh
gantengnya ganteng maksimal. Oke, seperti itu. Dengan harga segitu udah cukup seperti ini, oke sih. Dengan harga segitu, dengan desain yang nggak perlu pakai pasang visor flat pun sebenarnya ini udah oke. Cuman kurang gimana gitu ya kalau belum pasang visor flat di sini. Nah, cara membuka apa namanya setboardnya seperti ini guys. Tinggal kalian tarik aja bagian bawah ini yang gua tunjuk. Tinggal kalian tarik seperti ini. Ini sebelumnya belum pernah dibuka ya. Nah, sudah bunyi klok. Artinya bagian pertama sudah kelepas, langsung pindah ke atasnya. Nah, bagian kedua sudah terlepas, langsung kalian buka dua-duanya. Nah, sudah terlepas. Jadi seperti itu ya. Berlaku juga sama sisi sebelahnya. Oke, pasang dulu. Ini buat kalian yang belum tahu cara pasang setboard dari helm YNK CLMAC ini. Helm YNK CLMAC ini termasuk helm yang gua rekomendasiin buat kalian dengan harga di bawah 1 juta. Ini sih value banget. Udah dapat desain seperti ini, seperti helm Soy X14. Tinggal kalian rubah aja. Pakai visor flat, kemudian pakai spoiler ala X14. Jadi spoilernya itu ada 5 bagian. Kalau kalian beli di online shop atau dimanapun, pertama ada di bagian dua sisi di sebelah belakang spoiler dua, ada di sebelah sini biasanya, kemudian ada di sini satu dua, terus bagian atas ini, bagian atas ini satu dua tiga. Nah, jadi ada 5 bagian, 1, 2, 3, 4, dan 5 di bagian belakang. Sayangnya dia belum fluff visor, kemudian dia juga belum ada chin guard atau pelindung dagu. Chin guard itu apa? Guard itu untuk mencegah debu masuk ke dalam, seperti itu. Contohnya seperti ini. Cara masuk, cara pemasangannya, tinggal dimasukkan aja ke sisi-sisi bagian sini. Bisa kalian lihat. Nah, itu kalian masukkan aja ke dalam. Fungsinya biar tidak ada debu yang masuk saat helm ini kalian pakai di riding atau di jalan. Bisa juga untuk mengurangi noise buat kalian yang suka ngevlog di jalan. Biasanya kan apa namanya mic-nya atau clip-onnya kan di depan. Jadi kalau nggak pakai chin guard itu biasanya noise udara seperti itu. Jadi untuk mengurangi noise, nah ini pakai ini biar nggak terlalu noise atau mencegah debu masuk ke dalam helm ini gitu. Oke. Nah, ini salah satu produk dari kami ya. Promosi sedikit. Apalagi ya? Nah, talinya belum double layering, masih strap biasa atau micro loop ini namanya. Ya, seperti inilah. Ada logo INK di sini. Belum double layering. Kemudian apalagi ya? Ya, seperti inilah helm YNK CLMAC. Helm yang gua rekomendasiin di bawah 1 juta. Ini oke banget value. Oke, sampai di sini dulu. Nantikan videonya helm YNK CLMAC ini, gua kasih visor flat sama spoiler segala macam biar gantengnya itu ganteng maksimal. Nantikan videonya dari kami. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.